Terkait seleksi masuk tadi, Prof, selain di, khususnya yang apa yang dulu namanya SNMPTN dan SBMPTN di bawah BP3 itu, nah itu nanti ini masih bingung nih, Prof, anak-anak kelas 12 ini masih bingung nih, Prof, tesnya seperti apa gitu, Prof? Iya. Teman-teman dari XLTMPT bersama-sama dengan kementerian sedang menyiapkan semuanya itu. Sudah disampaikan di dalam Merdeka Belajar 2 bahwa di tahun 2023 seleksi SNMPTN melalui jalur prestasi itu yang berdasarkan prestasi, tapi kita berikan ada ini bagian dari transparansi tadi. Apa yang dinilai dalam jalur prestasi itu 50% dari nilai rata-rata rapor. 50% lainnya dari prestasi dari mata pelajaran yang mendukung pilihan siswa. Jadi ini lebih memformulasikan apa yang selama ini tentang black box. Dan juga memotivasi anak-anak supaya belajar betul sehingga nanti nilai rapornya bagus. Tidak hanya satu dua mata pelajaran, di seluruh mata pelajaran bagus. Atau pelajaran yang sesuai dengan apa nanti cita-citanya diseriusi supaya nanti nilainya lebih bagus lagi. Ya, SBMPTN seleksi bisa masuk ke perguruan tinggi dan ini yang ditransformasikan karena kita ingin mendorong pendidikan kita itu akan lebih mendorong pada critical thinking, pada kemampuan benalar, karena kemampuan untuk memahami bukan sekedar menghafal, sehingga pendekatan untuk ujian masuk perguruan tinggi ini didasarkan pada tes skolastik atau bakat dan tes kemampuan benalar tadi. Benalar itu pada dasarnya ada dua string besar. Dasar dari benalar itu logika, string besarnya adalah dalam bentuk matematika dan dalam bentuk bahasa. Bahasa bukan usia tentang bahasa, tapi bagaimana menggunakan bahasa dalam arti yang sangat luas untuk memahami sesuatu, menyimpulkan sesuatu, dan melakukan analisa, jadi critical thinking, kemampuan benaran kritis. Jadi bukan rumus-rumus, bukan mata pelajaran, tapi bagaimana memahami pelajaran, menggunakan itu untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi itu, sekarang teman-teman sedang menyiapkan contoh-contoh soal, masyarakat tahu, isi-isi, dan seterusnya. Dan seperti biasanya tahun-tahun lalu, pengumuman untuk seleksi masuk perguruan itu biasanya dilakukan di bulan Desember. Jadi kita mengejar target dan Desember nanti insya Allah tetap situasinya berjalan, nanti akan diumumkan secara luas tentang seleksi tersebut. Website yang sudah kita siapkan, sehingga nanti tokoh-tokoh lokal, visi-visi dan sebagainya akan bisa diketahui oleh kita semuanya. Okay. Jadi yang perlu kalau